Seorang lelaki kebingungan apabila menyedari cermin sisi hadapan keretanya yang diparkir di halaman rumah telah dirosakkan. Curiga dengan kejadian itu, dia menyoal siasat anak-anaknya yang berada di rumah, namun tiada seorang pun yang mengaku perbuatan tersebut. Selepas melihat kejadian sebenar dalam rakaman CCTV yang dipasang di rumahnya, akhirnya suspek utama telah dikenal pasti. Rupanya, salah seorang anaknya yang sedang bermain di halaman rumah yang mematahkan cermin sisi tersebut. Lucu pula melihat telatahnya. Diingat mainan macam Lego boleh cantum balik? Itu antara komen lucu yang ditinggalkan netizen di ruangan komen. Ada juga yang kata ni mesti anak nombor 2 sebab tu kasar sedikit. Oh no.